Hai semua, untuk video ni saya akan tunjukkan cara jahit kekek, pesak dan lengan. First kali, temukan kekek cantik bertemu cantik dan jahit cantum sisi ni. Tinggalkan setengah inci tak berjahit di hujung bawah. Buka basi jahitan dan setrika. Temukan bahagian bawah kekek dengan atas pesak, cantik bertemu cantik. Pinkan dahulu tengah-tengah pesak dengan tengah-tengah cantuman kekek. Jahit cantum dengan basi setengah inci. Buka basi jahitan dan setrika kemas. Temukan kekek hadapan dengan lengan hadapan cantik bertemu cantik. Pinkan hingga ke garisan cantuman kekek tadi. Jahit cantum. Kemudian, temukan kekek belakang dengan lengan belakang. Pusingkan kekek dan lengan seperti yang ditunjukkan. Pinkan dan jahit cantum. Hasilnya jadi macam ni. Kemudian, sambung jahit sisi lengan dari kekek hingga ke hujung. Dah siap. Boleh sambung jahit ke badan baju. Selamat mencuba.